lagi ya Pak. Beda, dinaikin lagi. Woi, sing kulone Hasilnya enggak, Bapak? Oke, Pak Sukron yang dekat, Pak Sukron. Monggo, iya. Langsung disambut. Monggo, Pak. Untuk King of Mountain, usia 46 hingga 55 tahun. Iya, di atas panggung sedang diserahkan penghargaan untuk King of Mountain untuk usia 46 hingga 55 tahun. Untuk pemberian penghargaan sekaligus uang pembinaan untuk Woman Non-Athlete. Juara ketiga dengan nomor punggung 199 ada Maria Dia Westening Diaz. Kemudian juara kedua dengan nomor punggung 640 ada Adinda Sri Suyanti. Dan kemudian juara pertama dengan nomor punggung 636 atas nama Karini Sucipto. Dan terima dengan nomor punggung 628 ada Adinda Stefani Gabriela Wijaya. Dan nomor punggung 1275 ada Mak Virotika. Dan nomor punggung 1210 atas nama Leontin Evangelina. Dan selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk Ketua KONI DIY Bapak Profesor Dr. Joko Pakikirianto untuk berkenan foto bersama. Ya, oke. Okay. Tunggu tambah door prize ya. Oke, okay. Bapak Ketua KONI berkenan untuk foto bersama selanjutnya. Selamat. Untuk selanjutnya adalah dan berkenan untuk menyerahkan piagam penghargaan dan uang pembinaan adalah Ketua Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Sleman. Yang untuk kesempatan hari ini hadir bersama Bapak Agung Tri Sasongko Empar. Ya, Tour de Prambanan di tahun 2022 merupakan salah satu event internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk memacu tingkat kunjungan di destinasi wisata khususnya di Candi Prambanan yang berada di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih Bapak Agung Tri Sasongko Empar. Ya, silakan nanti bisa diambil, kemudian nanti plastiknya, plastik pembungkus medalinya kami mohon kerjasamanya untuk tidak dibuang sembarangan atau dikumpulkan terlebih dahulu, begitu ya. Sekali lagi kepada teman-teman yang sudah mendapatkan medali dan bisa diperoleh di sisi kiri dari panggung atau sebelah barat dari booth teh sepeda balap, medalinya plastiknya jangan dibuang sembarangan, tapi disimpan terlebih dahulu baru nanti kalau bisa menemukan tempat sampah nanti bisa.
Candi Siwa Prambanan yang mana di sini meliput kegiatan Turde Prambanan 2022. Ini untuk peserta Turde Prambanan sudah mencapai finish. Mana Mas? Rasanya sudah sampai finish ini, Mas? Wah, mantap. Ya. Terasa kalau jauh. Enggak terasa kalau ternyata kita sudah gue sejauh. Oh iya. Ya. Masnya peserta dari mana ini? Saya dari Tangerang. Dari Tangerang. Usia berapa, Mas? Saya usia 51. Oh iya. Gimana tanggapannya dengan kegiatan Turde Prambanan 2022 ini, Mas? Wah, sangat baik, sangat positif. Oke, kita rute-rutenya juga bagus, ajak. Ya, sangat menarik lah. Berasal dari mana, Mas? Dari Tangerang. Dari Tangerang, oh iya. Mungkin ada harapan-harapan mungkin kepada panitia atau gimana? Ya, biar konsisten dilaksanakan untuk lebih baik lagi ke depan. Ya, sehingga makin banyak, apalagi kan kita udah mulai lewat pandemi ini. Oke, makasih Mas. Ya. Harapannya ke depan, Mas? Oh gitu ya. Iya. Iya, siap. Makasih, Mas. Iya, sama-sama. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Serang sendiri, alhamdulillah juga kami bisa mendapatkan kunjungan penduduk yang meningkat. Kalau kita lihat tadi dari total 1.200, data yang kami dapat dari panitia sekitar 90-91% peserta itu berasal dari luar DIY. Artinya apa? 90-91% dari 1.200 itu sekitar 1.080 ke atas atau 1.100. Itu mereka berasal dari luar yang pastinya akan nginep di Kabupaten Sleman. Karena mereka nginep, kemarin kami tanyakan berapa lama mereka nginep di Kabupaten Sleman, ternyata mereka nginep sekitar 4 hari.
Jadi dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan bukan kemudian pada hari Minggu. 4 hari, kalau kita hitung lagi yang paling gampang, kita hitung ya. Misalkan dengan rata-rata penginapan mereka di harga 750, artinya Tertib Prambanan ini bisa memberikan tambahan pendapatan bagi Kabupaten Sleman dari sektor pajak hotel sekitar 10% dari 750.000 kalikan 4 hari kalikan 1.100. Jadi sangat banyak. Saya ini dapat oleh Kabupaten Sleman dananya dari pajak hotel. Belum dari sangat antusias sekali menyambut baik dan mendukung kegiatan Prambanan Tur ke Prambanan ini yang diselenggarakan oleh GOC ya. Kami bersinergi, kami mendukung sekali, kami komit dengan menggalakkan spot tourism yang ada di DIY maupun di Sleman. Karena kegiatan Tur de Prambanan ini merupakan rangkaian kegiatan juga yang merupakan rotu Porda yang akan dilaksanakan di Sleman pada bulan September yang akan datang. Kami mengharapkan dengan kegiatan ini bisa melahirkan atlet-atlet yang berkualitas yang bisa go nasional maupun go internasional. Kami harapkan banyak tumbuh atlet-atlet baru di daerah istimewa Yogyakarta maupun di Sleman. Ya. Mungkin harapannya kepada warga masyarakat DIY Bapak dan sekitarnya dengan ya pariwisata di khususnya di Candi Prambanan pasca pandemi Bapak ya. Ya, kami berharap dengan 2 tahun masa pandemi yang kita lewati, saatnya kita untuk bangkitkan kembali pariwisata, ya khususnya di spot tourism, di mana kami adakan kegiatan olahraga di destinasi wisata, seperti saat ini kita adakan di Candi Prambanan. Jadi kami berharap semua warga masyarakat kita bersama-sama